langsung kita eksekusi, kita pakai semua Kinoi Super Tower guys. Kita pakai mau yang satu mau setengah om. Luan Kinonya diserahkan. Iya, kita pakai satu karena kan kita sekarang mau pakai decoy. Umpannya kita pakai umpan lama mesh spesial guys. Mantap. Meledak. Oke, Deo. Deo mah syarat doang sih. Syarat doang. Iya. Dan inti. Oh guys, sekarang kita pakai sennya, kita mix jamet lapang sama kulon. Itu tembangnya lapangnya. Jametnya kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Ini kulonnya. Kulonnya kita kasih 1, 2, 3, 4. Buh, ngapet bunya. Aroma yang sudah khas banget, khas jambret. Jamet. Jamet. Jambret. Jambret menyolong. X lagi. Set. Ritual. Ini bau jamet sama kulon ya, sayang. Kita suntik cakwe. Okay. Suntik lagi, X lagi, buset. Berarti triple X ini. Kita suntik cakwe 2 tetes. Boleh. 1 2. Ya. Ada cabenya juga, ini bikin rujak ini mah. Jadi, ya, ada melonnya, ada jagungnya, ada cabenya. Kesen rujak. Ya, boleh. Ya, pada melek ikan. Seger. Iya, seger pada melek. Ini mancing latihan. Kalau bagus, iya. Kalau bagus, tar minggu kesini lagi nih. Yang agak mahalan tiketnya. Baunya coba. Oke guys, seperti biasa kita sebelum mancing kita ritual dulu nih. Kita tandus dulu dengan ekornya. Menyu. Menyu kayak begitu. Menyu. Anjay. Tiban semua mencak gue 2 tetes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Felix, channel Felix sendiri. Gimana kabarnya teman-teman semua nih? Semoga semua teman-teman ini sehat selalu ya. Semoga sehat, banyak rezeki,
jangan lupa bahagia mancing. Hari ini kita lagi ada di pemancingan The Luna, di Raja The Luna. Ini dua kali saya kesini ya. Waktu dulu sekali, terus ini sekali. Cuman kayaknya sekarang rada berbeda nih teman-teman ya. Maksudnya rada berbedanya tuh tambang-tambangnya aja nih kayak udah nggak kurus nih ya. Maksudnya banyak yang udah pada pecah-pecah. Terus lapaknya juga ada yang gede, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang sempit gitu. Nggak ngerti saya. Pokoknya ya gitulah. Karena emang udah lama banget nggak kemari. Dulu mah perasaan nggak begini pas kesini. Sekarang udah kayak nggak kurus. Gitu tambang juga tuh ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya begitulah intinya. Mudah-mudahan ikan makanin, karena nih nanti katanya rencananya sih mau ada acaranya event ranjau nih. Itu juga mancing. Cuman ini nggak bisa kayaknya buat mancing berdua, sempit banget. Kalau tiket 1000, tiket 1 juta ntar. Paling mancing sendiri aja kita. Oke, paling gitu aja. Gimana nanti keseruannya, ikutin terus. Ya. Kita mau bikin bandingan pakainya pelet boom BJP. Ini yang halus. Ini yang kasar halus. Kan? Ini yang kasar. Harganya berapa kan? Harganya sama aja, Rp10.000 guys. Berarti 1000-annya 10. Iya. Kalau enggak gocengannya 1, 1000-nya 5. Pakai yang susah aja. Itu masih baru sayang. Kalau oh, gitu nggak boleh pelet soalnya juga. Iya, soalnya nggak boleh pelet sini. Jadi, nanti kita timbang lombat dulu. Kita basahin dulu. Oke. Udah, kita diamkan. Sejenak. Mesin guys. Nah, itu satu lagi ntar pakai apa? Hah? Satu lagi apa? Itu bantuan pakai apa? Hmm? Oke. Kira-kira udah bang? Udah. Klip kalau buat ngatasin senar-senar yang susah dalam lagi udah sore, anginan banyak minyak, banyak sampah-sampah, kalau kita pakainya oil and cooling by Felt Nutri, diformulasikan khusus untuk empang mancing untuk senar ya kan. Jadi nggak usah takut ikan mau pergi dari lapak, memang nggak berpengaruh, kagak ngepek. Ini aman banget dibanding teman-teman pada make sunlight ya kan. Nah itu bahaya itu kalau sunlight. Satu, kalau sunlight itu bisa bikin senar terkapuk ya kan. Kedua, bisa bikin ikan pergi dari lapak. Kalau ini nggak teman-teman, jamin itu aman banget. Harganya murah, 15.000, bisa langsung cek ranjang sini. Bye.
Omsetnya mandiri hari ini. Hari ini biar cepat doang. Oke guys, alhamdulillah mancingnya hari ini udah selesai. Buset, panas banget hari ini guys. Ampun dah. Kita tadi narik cuma 32 ekor, totalnya 70 ekor. Cuman tadi emang sebenarnya ini empong bagus. Bagus asli. Cuman sayangnya blower itu dia nggak lurus ke bawah semua, jadi bikin arus dia. Nah, pas bagian kita jeleknya pas awal arus. Jadi yang bagus tuh di pala arus gitu. Kalau blowernya ke bawah semua nih empang cakep. Asli ikan makan bagus, soalnya air juga bagus. Pokoknya nih kolam sebenarnya bagus rekomendasi. Cuman tadi kita udah sampein ke pengelola kolam buat ibaratnya diperbaiki, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Jadi pemancing juga semua bisa tetap narikin. Oke, paling begitu aja. Buat teman-teman yang pengen beli produk elektrik bisa langsung cek link di deskripsi. Buat yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yoi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya. Jangan lupa tonton video di samping saya ini dan di samping saya ini buat ikutin terus channel Fail Mungkin. Ya.